صلي وسلم يا سلام على النبي خير لنا والآل وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف الإمام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي رحمه الله ونفعنا بعلومه. وقال يحيى بن أبي كثير بلغنا أن داود عليه السلام كان إذا أراد أن ينوها مكث قبل ذلك سبعا لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب ولا يقرب النساء. فإذا كان قبل ذلك بيوم أخرج له المنبر إلى البرية فأمر سليمان أن ينادي بصوت يستقري البلاد وما حولها من الأغيات والأكام والجبال والبراري والصوامع والبياع فينادي فيها على من أراد أن يسمع أنه داود على نفسه فليأتي. قال فتأتي الوحوش من البراري والأكام وتأتي السباع من الأغيات وتأتي الهوى من الجبال وتأتي الطير من الأوكار وتأتي العذار من خدورهن وتجتمع الناس لذلك اليوم ويأتي داود حتى يرقى المنبر ويحيط به بنو إسرائيل وكل سنف على حدته محيطون به وسليمان عليه السلام قائم على رأسه فيأتي بالثناء على ربه فيضجون بالبكاء والصراخ إلى آخره. Makna kalam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi. Yahya bin Abi Katsir berkata, telah sampai kabar kepada kami bahwasanya Nabi Daud alaihi salam apabila beliau hendak meratap, apabila beliau hendak meratap, maka beliau berdiam diri sebelum demikian selama 7 hari. Beliau tidak makan makanan dan tidak minum minuman, dan beliau juga tidak mendekati istri. Di dalam syariat Nabi Daud itu ada istilah meratapi, meratapi kesalahan-kesalahan, meratapi dosa-dosa yang disaksikan oleh segenap makhluk Allah. Nah, jadi pada hari itu ditetapkan hari untuk Daud meratapi dirinya. Beliau melaksanakan itu 7 hari terlebih dahulu, beliau tidak makan makanan apapun, tidak minum minuman apapun, dan juga tidak mendekati istri. Hal ini adalah untuk membersihkan diri, untuk mensucikan diri sebelum mengadakan acara nauh, acara ratapan itu. Dan hal semacam ini pun ada berlaku dalam syariat Nabi kita, seperti hendak melaksanakan salat istisqa. Nah, di dalam syariat kita ada salat istisqa. Itu salat di mana berkumpul kaum muslimin untuk meminta hujan. Nah, sebelum pelaksanaan salat minta hujan itu, maka pemerintah pelaksana acara itu memerintahkan kepada penduduk untuk puasa selama 3 hari. Nah, jadi penduduk diperintahkan untuk puasa selama 3 hari berturut-turut. Dan selama 3 hari itu penduduk ini diperintahkan, masyarakat diperintahkan untuk bertobat kepada Allah, untuk mengembalikan segala macam bentuk kezaliman-kezaliman,
untuk meminta halal kepada orang-orang yang pernah dianiaya waktu 3 hari. Nah, hari keempat hanyar berkumpul di lapangan luas. Nah, di situ dilaksanakan sembahyang meminta hujan kepada Allah. Nah, jadi yang hadir di situ adalah orang-orang yang sudah bersih jiwanya, sudah bersih dirinya, menyatu berkumpul di lapangan minta hujan kepada Allah dan selalu berhasil dihujani oleh Allah karena mereka sebelumnya terlebih dahulu membersihkan diri mereka. Nah, di zaman Nabi Daud itu ada istilah demikian, nauhah atau meratapi diri. Nah, di kiau dipanggil, disarui orang-orang berkumpul karena inya meratap dirinya. Nah, di situ disebutkan tadi oleh Imam Ghazali bahwa selama 7 hari sebelum acara meratapi diri itu Nabi Daud tidak makan, bahkan tidak minum 7 hari dan tidak mendekati istri juga 7 hari. Maka istri Nabi Daud ini jumlahnya 100 orang. Jadi termasuk di antara 100 itu istri beliau yang bernama Uria. Yang jadi masalah itu. Nah, jadi Nabi Daud istri sidin 100. Itu lebih inting kalau dibanding Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman bini sidin 1000. Abahnya 100, anaknya 1000 bininya. Karena di zaman Nabi Daud, di zaman Nabi Sulaiman itu belum ada peraturan lagi harus sekian orang diisi bini, gak ada. Boleh sebanyak-banyaknya. Di zaman Nabi Daud, di zaman Nabi Sulaiman. Nah, Nabi Sulaiman diisi bini 1000 orang. Lalu Sidin berkata, ujar Sidin, ujar Nabi Sulaiman, 1000 orang biniku itu akan kukumpuli semuaan dan akan melahirkan 1000 anak yang menjadi pejuang di jalan Allah. Cuma Nabi Sulaiman, ujar Nabi kita, kada ingat ba insya Allah. Aku 1000 bisi bini, kayaknya 1000 juga anaknya nang berjuang fisabilillah. Cuma kada ba insya Allah. Nah, ternyata gagal. Hanya ba anak Nabi Sulaiman seikung. Dari 1000 seikungannya anaknya. Seikung itu pun sabalah aja. Saraba sabalah bisikil insan, arti sabalah itu artinya tangan sebuting, batis sebuting, mata sabalah awak nih. Nah, ngarannya Raja Am anaknya nito. Jadi orang Bahari di manakah ambilannya bila tahu ngaran anak Nabi Sulaiman itu sugih kena orangnya. Nah, ya Raja Am tadi ngarannya. Sugih artinya bertambah rezeki. Nah, nyata rezeki ilmu dahulu tahu ngarannya nito. Raja Am. Jadi 1000 orang bini, anak seikungannya kada sempurna pulang sebelahannya awaknya. Gara-gara Nabi Sulaiman kada ingat mengucap insya Allah. Ujar Nabi kita, jakaba insya Allah Nabi Sulaiman itu, maka akan lahir 1000 anak yang jadi pejuang fisabilillah. Sehari sebelum yang demikian itu, demikian itu acara meratap Nabi Daud tadi, dikeluarkan baginya mimbar ke tanah lapang. Kemudian beliau Nabi Daud alaihi salam memerintahkan Nabi Sulaiman agar menyerukan dengan suara keras yang mengharapkan tamu dari negara dan sekitarnya, yaitu dari hutan-hutan, bukit-bukit, gunung-gunung, padang sahara, candi-candi dan biara-biara. Maka diserukan padanya, perhatian,
Barang siapa yang ingin mendengarkan ratapan Daud atas dirinya, maka datanglah. Yahya ibnu Katsir berkata, maka datanglah binatang-binatang liar dari padang Sahara dan bukit-bukit, dan datang juga binatang-binatang buas dari hutan-hutan, dan datang juga binatang-binatang melata dari gunung-gunung, dan datang juga burung dari sarang-sarangnya, dan datang pula gadis-gadis dari pingitannya, dan berkumpullah manusia untuk hari itu. Hendak mendengari ratapan Nabi Daud alaihi salam. Nabi Sulaiman disuruh mengumumkan supaya hadir. Dan datanglah Nabi Daud hingga beliau naik mimbar. Beliau dikelilingi oleh Bani Israel, dan setiap bagian mengelilingi Nabi Daud, dan Nabi Sulaiman berdiri di atas kepalanya, artinya di atas posisi daripada Nabi Daud. Kemudian Nabi Daud alaihi salam segera memuji kepada Tuhannya. Sebelum acara meratap diri, Nabi Daud terlebih dahulu memuji-muji kepada Tuhan dengan pujian-pujian yang agung, dengan pujian-pujian yang luar biasa. Maka serentaklah mereka yang hadir di situ dengan menangis dan berteriak histeris mendengar Nabi Daud memuji Tuhannya. Kemudian Nabi Daud mulai menyebut surga dan neraka. Nabi Daud menyebutkan surga dengan segala perinciannya, dengan segala macam kenikmatannya, dan beliau juga menyebut neraka dengan segala macam bentuk azab dan siksanya. Maka matilah binatang-binatang yang melata dan sebagian dari binatang-binatang liar, binatang-binatang buas dan manusia. Banyak nang mati mendengar cerita Nabi Daud bagaimana azab neraka itu dahsyatnya, bagaimana kenikmatan surga itu nikmatnya. Mendengar uraian Nabi Daud itu banyak nang matian. Kemudian Nabi Daud masuk menerangkan tentang huru-hara di hari kiamat dan ratapan pada dirinya sendiri. Maka matilah dari setiap macam itu sekelompok segulungan. Binatang liar satu yuk nang mati, binatang lain satu yuk mati, manusia satu yuk nang mati. Kemudian ketika Nabi Sulaiman melihat banyaknya yang telah mati, maka beliau berkata, wahai ayahku, engkau telah menguyak-nguyak orang-orang yang telah mendengarkan dengan setiap kuyakan, dan telah mati golongan-golongan dari Bani Israel dan dari binatang-binatang liar dan binatang-binatang melata. Nabi Sulaiman akhirnya menagur abahnya, sadangi, sadangi, banyak sudah matian orang tuh nah. Kemudian Nabi Daud segera berdoa. Ketika beliau dalam keadaan yang demikian, tiba-tiba beliau dipanggil oleh hamba-hamba Bani Israel, wahai Daud, engkau tergesa-gesa memohon balasan kepada Tuhanmu. Yahya bin Abi Katsir berkata, maka Nabi Daud alaihi salam jatuh tersungkur pingsan. Ketika Nabi Sulaiman melihat kepada yang menimpa ayahnya, maka ia datang dan membawa tempat tidur, membawa tanduan artinya. Lalu ia meletakkan Nabi Daud di atas tempat tidur itu, dibuat ketanduan Nabi Daud. Kemudian ia Nabi Sulaiman memerintahkan kepada seseorang penyeru yang menyerukan, perhatian barang siapa yang mempunyai hubungan teman atau kerabat bersama Nabi Daud, maka hendaklah datang dengan membawa tempat tidur dan hendaklah membawanya. Artinya bawa tanduan, bawa bulik. Kalau ada kula-kula nang mati, nang pingsan di sini.
karena sesungguhnya orang-orang yang bersama dengan Nabi Daud itu telah dibunuh oleh penyebutan surga dan neraka. Maka datanglah seorang perempuan dengan membawa tempat tidur dan membawa kerabatnya. Ia pun berkata, "Wahai orang yang terbunuh oleh penyebutan neraka, wahai orang yang terbunuh oleh ketakutan kepada Allah Ta'ala." Kemudian ketika Nabi Daud telah sadar dari pingsannya, beliau berdiri dan meletakkan tangannya di atas kepalanya. Beliau masuk ke dalam rumah ibadahnya dan mengunci pintu rumah itu. Beliau berkata, "Wahai Tuhan Daud, apakah engkau marah terhadap Daud?" Dan beliau Nabi Daud senantiasa munajah kepada Allah, kepada Tuhannya. Maka datanglah Sulaiman dan ia duduk di pintu dan dia meminta izin, kemudian dia masuk dan padanya ada sepotong roti dari syair. Dan berkata Sulaiman, "Wahai ayahku, kuatkanlah dirimu dengan sepotong roti ini atas apa yang engkau kehendaki." Lalu Nabi Daud makan dari sepotong roti itu, masya Allah. Kemudian Nabi Daud keluar kepada Bani Israel, maka beliau bersama mereka. Ini apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna minal bayan la sihra." Ujar Nabi bahwasanya keterangan-keterangan itu adalah sihir. Artinya apa? Laksana sihir. Penjelasan-penjelasan itu bisa disebut seperti sihir. Kan sihir itu bisa dengan izin Allah memperbuat orang nang hidup jadi mati, orang nang sihat jadi gila, orang nang sihat jadi garing dengan sihir. Nah demikian juga bayan itu keterangan-keterangan, penjelasan-penjelasan seperti Nabi Daud menjelaskan surga, menjelaskan neraka, menjelaskan huru-hara hari kiamat, banyak nang pingsan, banyak nang garing, bahkan sampai mati. Yazid Ar-Raqasi berkata, pada suatu hari Nabi Daud alaihissalam keluar di hadapan manusia menasihati mereka dan menakuti mereka. Kemudian beliau keluar pada orang yang berjumlah 40 ribu orang. Maka 30 ribu di antara mereka meninggal dunia. Jamaahnya 40 ribu, 30 ribu nang matinya mendengar keterangan Nabi Daud tentang bagaimana surga, bagaimana neraka, bagaimana huru-hara hari kiamat. Beliau tidak pulang kecuali dengan 10 ribu orang. 30 ribu matian. Yazid Ar-Raqasi berkata, Nabi Daud alaihissalam mempunyai dua orang budak perempuan yang dijadikannya untuk melayaninya. Sehingga ketika Nabi Daud didatangi oleh rasa takut dan jatuh tersungkur, kemudian dia berguncang, maka dua orang budak perempuan itu duduk di atas dadanya dan di atas dua kakinya. Karena takut terpisah-pisah anggota-anggota tubuhnya dan persendian-persendiannya. Kemudian beliau Nabi Daud wafat. Nabi Daud wafat pajaatan mendadak kada begaringan sidin wafat. Dalam umur kurang lebih 100 tahun. Nah, jadi apa-apa yang telah dilakukan oleh Nabi Daud alaihissalam dan apa-apa yang telah disampaikan oleh Nabi Daud alaihissalam itu banyak dilakukan, dipakai di dalam syariat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Antara lain apa? Puasa. Puasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Abdalus siyam, siyamu Daud."
paling abdal puasa itu jar Nabi puasa Daud. Nah, puasa Daud tuh kayak apa? Yasumu yauman wa yuftiru yauman, sehari puasa sehari kada. Sehari puasa sehari kada, sehari puasa sehari kada, itu puasa Daud. Dan itu diakui oleh Nabi kita dan dikatakan beliau sebagai puasa yang lebih abdal. Lebih abdal daripada puasa betarus setahunan. Lebih abdal sehari puasa sehari kada, sehari puasa sehari kada. Nah, itu antara lain yang masih dipakai syariat Nabi Daud, kelakuan, tingkah laku, akhlak Nabi Daud, amaliyah Nabi Daud yang dipakai, diakui oleh syariat Nabi kita. Dan lagi ada perkataan Nabi Daud alaihi salam yang masih berlaku, bahkan dianggap sesuatu hikmah, sesuatu ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita. Ujar Nabi Daud, hakun alal akil alla yaghfula an arba'i sa'at, mestinya orang berakal itu tidak lupa dari empat saat, empat waktu. Nah, ini perkataan Nabi Daud, namun dianggap sesuatu ilmu yang berharga bagi syariat atau umat Nabi kita. Jadi orang berakal itu hendaknya, mestinya, ujar Nabi Daud, membagi waktu 24 jam itu empat bahagian. Sa'atun yunaji biha rabbahu, ada satu bagian waktu dalam 24 jam itu di mana dia munajat kepada Tuhan. Sembahyang, berzikir, membaca salawat, membaca Quran, membaca ratib, membaca apa, ada dalam sehari ini waktu untuk itu. Yang kedua, wasahatun yuhasibu biha nafsahu, ada bagian waktu yang kita jatahkan untuk menghisap diri kita. Nah, menghisap diri, baik besukan atau kamarian, atau besukan kamarian, kita hisap diri kita, kita hisap perkataan kita, kita hisap apa yang kita lihat, apa kita hisap apa yang kita dengar, kita hitung. Jadi mulai pagi sampai sore, apa-apa yang kita lakukan, tadi bertamu siapa, apa yang dipandirakan, oh ada tasalah pandir, tadi kemana, kesana, oh ada melihat yang kada baik, yang haram, tadi kesana ada mendengar yang haram, tadi ini ada memikirkan yang haram, dihisap. Nah, sehingga dengan hasil hisap itu, apa yang ditemui daripada kebaikan, bersyukur kepada Allah dan minta agar selalu diberi taufik untuk melakukan itu. Kemudian apabila di dalam hisapnya itu menemukan kesalahan-kesalahan, minta ampun, istighfar, tobat kepada Allah. Nah, jadi dalam 24 jam itu ujar Nabi Daud, mestinya ada waktu yang kita siapkan untuk yang demikian itu, menghisap diri. Yang ketiga, wasa'atun yubdi fiha ila ikhwanihi alladhina yukhbirunahu bi'uyubihi wa yasdukunahu an nafsihi. Kemudian dalam 24 jam itu juga ada waktu kita siapkan untuk belajar atau mengajar. Nah, dengan itu kita bisa mengetahui kekurangan kita, kita mengetahui kelemahan kita, mengetahui aib dan celah kita. Jadi dalam 24 jam itu jangan sunyi, waktu kita ada juga dari belajar. Macam-macam belajar itu caranya, imma ke majelis ta'lim, imma melalui radio, imma melalui TV, atau melalui surat kabar, atau melalui buku. Pokoknya nang intinya itu adalah ilmu nang kita mengetahui kekurangan, kelemahan, keaiban kita. Nah, itu ada waktu disediakan untuk itu. Nah, keempat, ujasidin, wasa'atun yukhalli baina nafsihi wa baina lazzatihi bima yahillu.
Kemudian ada keempat, waktu nang kita biarkan diri kita bersenang-senang, nang kita biarkan diri kita berlezat-lezat asalkan halal. Ayo, hendak makan ini, hendak guring, hendak apa, asalkan halal silahkan. Nah tuh ada juga dalam sehari semalaman tuh kita berisi waktu untuk itu. Nah jadi ini termasuk perkataan Nabi Daud yang dianggap hikmah, ilmu yang bermanfaat yang diberlakukan di dalam syariat Nabi kita, masih diberlakukan pada ajaran yang disampaikan oleh Nabi kita. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, Yahya bin Zakaria alaihi assalam masuk ke dalam Baitul Maqdis, Nabi Yahya. Ketika itu beliau berumur 8 kali haji atau 8 tahun. Kemudian beliau melihat kepada orang-orang yang menjalankan ibadah, dari mereka yang memakai baju sempit dari bulu dan wool. Dan beliau melihat kepada orang-orang yang berijtihad, yang bersungguh-sungguh, dari mereka yang telah merubik baju yang besar lehernya. Mereka telah perbuat dengan itu baju rantai, dan mereka mengikatkan dirinya ke ujung-ujung Baitul Maqdis. Maka yang demikian itu mengejutkan Yahya bin Zakaria. Kemudian beliau kembali kepada kedua orang tuanya. Ini Yahya masih berumur 8 tahun. Beliau berjalan melewati anak-anak kecil nang sepadan beliau yang sedang bermain-main. Mereka berkata, "Hai Yahya, marilah bermain-main bersama kami." Kakawanannya, kakanakan. Yahya menjawab, "Saya tidak diciptakan untuk bermain-main. Ma khuliqtu li hadza." Aku tidak diciptakan Tuhan hidup ini untuk bermain-main. Ibnu Umar berkata, kemudian Yahya mendatangi kedua orang tuanya dan beliau meminta kepada kedua orang tuanya agar mereka memakaikan padanya baju dari bulu. Maka kedua orang tuanya mengerjakan demikian. Nabi Zakaria. Yahya kembali ke Baitul Maqdis. Beliau berkhadam kepadanya pada siang hari. Beliau bermalam sampai pagi di dalamnya sehingga berusia 15 tahun. 15 tahun mengabdi di Baitul Maqdis. Kemudian Nabi Yahya keluar dan menetap di gunung-gunung dan di lembah-lembah di antara dua bukit. Kedua orang tuanya keluar mencarinya. Maka mereka menemukannya di lautan Urdun. Beliau telah merendamkan kedua kakinya dalam air sehingga hampir rasa haus itu membunuhnya. Beliau berkata, "Demi kemuliaan-Mu ya Allah dan keagungan-Mu, aku tidak akan merasakan dinginnya minuman sehingga aku mengetahui di mana tempatku darimu." Nabi Yahya bersumpah, kada hendak makan, kada hendak minum sebelum tahu aku mati masuk surga atau masuk neraka. Kemudian kedua orang tuanya, Nabi Zakaria, meminta Yahya agar memakan sepotong roti syair yang dibawa mereka dan minum dari air itu. Maka Yahya melakukan yang demikian itu dan beliau membayar kafarat dari sumpahnya. Aku bersumpah tadi kan, kada hendak makan dan hendak minum, tapi karena kuitan datang mahatari makanan, batalkan sumpah. Makan, tapi bayar penebus sumpah itu. Maka beliau dipuji dengan berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian kedua orang tua mengembalikan Nabi Yahya ke Baitul Maqdis untuk berkhidmat dan mengabdi di Baitul Maqdis. Yahya bin Zakaria alaihi wassalam apabila mengerjakan salat beliau menangis sehingga kayu dan tanah ikut menangis bersamanya. Dan Zakaria alaihi salam ikut juga menangis karena Yahya menangis. Nah, abah pun umpat juga menangis, anak sembahyang menangis.
sehingga beliau pingsan. Beliau senantiasa menangis sehingga air mata itu menguyak daging kedua pipinya dan kelihatan gigi gerahamnya bagi orang-orang yang melihatnya. Ibunya berkata, "Wahai anakku, apabila kamu izinkan padaku, aku akan membuat sesuatu yang menutupi gigi-gigi gerahammu dari orang-orang yang melihatnya." Maka Yahya mengizinkan bagi ibunya. Lalu ibunya membuat dua putung kain bulu dan diletakkan kedua putung kain bulu itu di atas kedua pipi Yahya. Yahya apabila mengerjakan salat, beliau menangis. Maka apabila air matanya itu tergenang pada kedua putung kain bulu itu, datanglah ibunya kepadanya dan memeras kedua putung kain bulu itu. Apabila Yahya melihat air matanya itu mengalir kepada kedua lengan ibunya, maka beliau Nabi Yahya berdoa, "Allahumma hadihi dumu'i wa hadihi ummi wa ana 'abduka wa anta arhamur rahimin." Artinya, "Ya Allah, ini adalah air mataku, ini adalah ibuku, aku adalah hambamu dan engkau adalah Tuhan yang paling penyayang dari para penyayang." Suatu hari Nabi Zakaria alaihissalam berkata kepada Yahya, "Wahai anakku, hanya saja aku meminta kepada Tuhanku agar Tuhan memberimu bagiku supaya dingin kedua mataku denganmu." Ini Nabi Zakaria ini sudah beberapa puluh tahun kawin kada taulihi anak, sampai umur 70 tahun hanya diberi karunia anak Nabi Yahya ini. Maka Yahya menjawab, "Wahai ayahku, sesungguhnya Jibril alaihi salam telah memberitahu kepadaku bahwa antara surga dan neraka itu ada padang Sahara yang tidak dapat ditempuh kecuali dengan setiap tangisan." Maka Nabi Zakaria alaihissalam berkata, "Wahai anakku, maka menangislah engkau." Nah, Nabi Yahya ini semasa dengan Nabi Isa, hanya bertemuan lewat Nabi Isa. Dan Nabi Yahya ini orangnya kada bebini juga, bujang, dan meninggal dalam usia muda, anum. Beliau meninggal dibunuh oleh raja pada waktu itu. Kenapa sebabnya Nabi Yahya ini dibunuh, dipanggal lehernya? Ada dua riwayat, bahkan lebih, yang mengatakan sebabnya. Ada yang mengatakan bahwa raja itu ada mempunyai beberapa orang istri. Di antara istri raja ini ada yang hendak benar lawan Nabi Yahya. Jadi satu hari bini raja ini mendatangi Nabi Yahya hendak membawai berbuat maksiat. Kada hakun Nabi Yahya. Nah, Nabi Yahya kada mau dibawai berbuat maksiat oleh bini raja tadi. Bulik bini raja itu datang melapor lawan raja. Dilaporkan lawan raja, "Wahai raja, nah Nabi Yahya tadi membawai aku berbuat zina, aku kada mau." Dibaliknya, ujar raja, "Panggil, bunuh Yahyanya." Nah, akhirnya dipanggal leher Nabi Yahya. Ada riwayat yang mengatakan demikian. Ada riwayat lain mengatakan sebab kenapa Nabi Yahya ini dibunuh, karena menantang raja yang mengawini mahramnya. Nah, raja waktu itu mengawini mahram. Mahram itu artinya adingga, kemanakan kan yang haram nikah. Ditantang oleh Nabi Yahya, raja marah, akhirnya memerintahkan untuk dipanggal lehernya. Dan Nabi Yahya mati syahid dipanggal leher sidin. Nabi Isa alaihi salam, Nabi Isa al-Masih alaihi salam berkata, "Wahai jamaah hawariyin, takut kepada Allah dan cinta pada surga Firdaus itu mewariskan sabar atas kesulitan dan menjauhkannya dari dunia." Kesulitan-kesulitan, kepayahan-kepayahan ibadah itu menjadi mudah bila mana kita ingat dengan surga Firdaus.
menjauhi maksiat itu betapapun sulitnya menjauhi maksiat terasa mudah bila kita ingat bagaimana siksa neraka jahanam. Dan sebenarnya aku mengatakan kepada kalian, ujar Nabi Isa, bahwa makan roti syair dan tidur di atas sampah bersama anjing pada mencari surga Firdaus itu sedikit yang mau mengerjakannya. Diriwayatkan bahwa Nabi Ibrahim Al-Khalil salawatullah alaihi wasalamuhu apabila mengingat kesalahannya, beliau pingsan dan terdengar getaran hatinya sejauh 1 mil. Padahal kesalahan Nabi Ibrahim itu menurut kita kada salah, tetapi menurut orang-orang nang tingkatannya macam Nabi Ibrahim itu dianggap sesuatu nang salah. Nah, Sidin bila ingat kesalahan itu pingsan. Ada yang mengatakan kesalahan Nabi Ibrahim itu antara lain adalah beliau dalam perjalanan dengan istri beliau. Di tengah jalan ada raja-raja nang jahat, nang siapa membawa bini diambil bininya. Jadi sampai di situ Nabi Ibrahim ditakuni, itu siapa dalam situ? Ibrahim menjawab, ukhti, saudaraku. Nah, pada bujur aja saudara seagama kan, kada jadi ada salah kadan itu. Bini itu saudara-saudara seagama. Nah, dengan adanya itu selamat kada diganggu orang. Ada kasihan bapak dah bini diambil orang bininya. Nah, jadi sini merasa itu ada satu kesalahan. Karena madahkan bini saudara, padahal bujur aja saudara seagama. Nah, karena sini mengingat kesalahan-kesalahan itu sampai pingsan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian datanglah malaikat Jibril kepadanya dan berkata, ujar Jibril kepada Nabi Ibrahim, Tuhanmu mengucapkan salam kepadamu dan berfirman, apakah kamu melihat Ibrahim Al-Khalil itu takut pada Khalilnya, kekasihnya? Ya Tuhan, apakah kamu hai Ibrahim takut kepada kekasihnya? Kan Ibrahim itu Khalilullah, kekasih Allah. Wahai Ibrahim, apakah kamu takut kepada Allah? Allah itu mencintaimu, Allah itu sayang kepadamu. Maka Nabi Ibrahim menjawab, hai Jibril, bahwasanya apabila aku ingat kesalahanku, aku lupa kekhalilanku. Bila aku ingat kesalahanku, aku lupa bahwa aku ini kekasih Allah. Inilah hal ihwal para nabi alaihimussalam. Bagaimana takutnya mereka kepada Allah, bagaimana kesungguhan ibadah mereka, bagaimana kehebatan ketinggian takwa mereka para nabi itu. Maka perhatikan dan pikirkanlah hal itu, karena sesungguhnya mereka itu adalah paling makrifat makhluk Allah Ta'ala tentang Allah dan sifat-sifatnya. Jadi artinya siapa yang mengenali Allah, lebih tinggi pengenalannya kepada Allah, lebih jauh pengenalannya kepada Allah, maka dia pasti akan lebih takut kepada Allah itu. Seperti yang dialami oleh Nabi. Nabi orang yang sangat dekat dengan Allah, orang yang paling kenal dengan Allah. Lalu mereka jadi makhluk yang paling takut kepada Allah, yang paling jauh daripada maksiat dengan hukum-hukum Allah. Salawatullah alaihim ajmain wa ala kulli ibadillahil muqarrabin wa hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, kemudian penjelasan tentang keadaan-keadaan para sahabat, tabi'in, para salaf dan orang-orang salih dalam keadaan bersangatan takut kepada Allah.